Dulu sering kan merasa sesek dadanya, nyeri sesek, tapi sekarang udah enggak, sekarang udah tinggal mau. Maaf mas, ini dengan mas siapa? Mas Mame. Mas Mame dari mana? Solo. Ini sakit yang diderita apa pak? Sakit yang dirasakan? Jantung, tapi sekarang sudah sembuh, sudah jauh lebih baik. Sudah pernah jatuh? Itu sudah berapa waktu? Dari 2017 apa ya? Itu pas kesini juga dengan keluhan jantung. Sudah berapa kali datang ke sini terapi ini? Saya sudah gak hitungan darah besar kali. Emang umurnya berapa mas? 35. Ini masih muda ya? Itu bedanya sebelum diterapi. Dulu sering kan merasa sesek dadanya, nyeri sesek, tapi sekarang udah enggak, sekarang udah tinggal kontrol 1 bulan sekali, kadang kalau enggak sempat 2 bulan sekali. Oh, yang paling efek ke rasa enggak enaknya itu biasanya faktor apa? Kalau cuman kalau lagi capekan atau gimana? Oh, capekan. Jadi kadang nggak ngerasa apa-apa ya pengen kesini aja. Pak kontrol. Terus sebulan rata-rata sekarang sebulan sekali. Sebulan sekali, kadang 2 bulan. Karena waktunya nggak ada. Kegiatan yang lain. Awal pas merasakan yang sakit jantung itu berapa waktu sekali kesini? Rutin berapa hari sekali? 3 hari. Seminggu 3 kali kadang awal 4 kali. Tapi lama-lama ini ya? Ya setelah 2 tahun lah, 2 tahun jadi 1 bulan. Enggak mas, panas ya mawon. Oh dia buka dari? Ah, siapa lagi mas? Itu pernah cek laborat atau gimana? Iya, di rumah sakit pernah opnam juga. Pernah opnam? 1 bulan untuk penyakit jantung ini? Iya. Tapi belum disarankan pasang ring sih. Sudah pernah pasang ring? Belum. Kalau enggak belum pernah disarankan pasang ring. Disarankan pasang ring? Ya. Tapi sekarang belum pernah pasang ring ya? Alhamdulillah, semenjak ini terus lancar sih, enggak pernah ada keluhan lagi. Jadi kalau dipasang ring kan paling enggak kan dioperasi gitu. Iya. Ini setelah di terapi lah yang paling dirasakan bedanya apa semuanya? Badan lebih enteng sih, kalau aliran darahnya lebih lancar. Kalau itu kan kayak darah putih. Darahnya kalau itu biasanya pekat nih, pekat. Dulu kan waktu kesini minum itu pengencer darah itu dari dokter. Ya, obat pengencer darah. Seperti obat stroke itu ya kan, ada yang untuk pengencer darah. Sempat minum obat pengencer darah berapa lama? Ya selama masih sakit selama 2 tahun juga. Tapi sekarang nggak pakai obat? Enggak. Ya sebenarnya sih waktu yang 1 tahun berjalan, 1 tahun berjalan sudah enggak itu, sudah enggak sering sakit, cuman masih kontrol-kontrol kan, kalau kontrol pasti dikasih obat. Kontrol ke dokter, pasti kasih resep. Iya pasti dikasih resep, harus ditebus. Ya terakhir rutinitas kontrolnya dikasih obat juga? Iya.
Pokoknya tetap konsumsi rutin itu ya. Dari... Iya, dulu konsumsi itu rutin selama 2 tahun lah, terus dari 2019 sampai 2020 sampai sekarang udah nggak pernah kontrol lagi. Sudah nggak pernah kontrol dan mendapatkan resep untuk beli obat lagi. Berarti kan sekitar 3 tahun lebih udah berhenti dari resep dokternya. Kontrolnya dulu 3 hari sekali. Kontrol di rumah sakitnya? Iya, 3 hari sekali. Waktu sepulang itu 3 hari sekali harus kontrol. Sampai 2 tahun itu apa enggak, berapa waktu dan selama 4 bulan terus ganti 2 minggu. 2 minggu terus ganti 1 bulan. Mirip juga ya, jadi maksudnya jadinya semakin lama. Iya. Ya, semua ini ya proses lah. Selama 2 tahun itu memang belum merasakan perubahan, disarankan untuk pasang ring ya. Tapi ringnya enggak. Alhamdulillah enggak jadi pasang ring. Ringnya di tangan kecil. Ini pengalamannya. Biasanya setahu saya kan yang sering itu kan biasa umur itu dari faktor turun gimana katanya? Sudah keluarga mas? Alhamdulillah. 2019 3 tahun ya. Maksudnya kesini ya. Tapi bedanya lepas obat ya. Udah lepas obat total. Kalau ke rumah sakit pulangnya bawa resep. Jadi belum obat. Mungkin dosisnya semakin lama semakin tinggi mas. Biasanya sih kalau obat kan tambah waktu lama dosis biasanya. Terus lama-lama enggak mempan misalnya kalau enggak tambah dosis. Tapi sekarang itu rata-rata kalau 1 bulan, 2 bulan baru ini ya kesini. Ini kesini sama siapa? Sendiri. Ini biasanya kan ada keluarga atau teman juga kan? Ya, ada istri. Ya, sering sama istri. Sekarang saya nggak pernah. Tapi nggak sempat ya. Serunya mana? PKU. Apa yang seru? Seberang jalan. Iya, seberang jalan. Kita mau sebelah PKU-nya kan sawah itu. Seberang jalan. Seberang jalan. Ya sebenarnya dekat ya, paling 1/4 jam gitu. Ya, untungnya dekat mas. Nggak turun mas ya. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mendengarkan doa ini beserta keluarganya masuk di antara hamba-hambamu yang kau ampuni semua dosanya. Engkau lepaskan dari semua kesulitannya. Engkau jadikan mulia akhlaknya. Engkau berkahi semua hartanya. Dan engkau angkat derajatnya. Ya Allah, jadikanlah mereka semua sebaik-baik hamba yang mendapatkan surgamu. Amin.